Sementara itu, ketika berucap pada ceramah jelajah perpaduan Madani di kawasan Dewan Undangan Negeri Kota Lama, Perdana Menteri berkata kerajaan perpaduan lebih memikirkan penyelesaian masalah dihadapi rakyat seperti isu kemiskinan tegar. Kalau tanya apa dia kekuatan paling penting dari kerajaan, kita tak izinkan mana-mana menteri ambil kontrak, ambil saham dan sakau rakyat. Dewan Datuk Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, beliau turut mengarahkan kementerian dan agensi yang terlibat menyegerakan baik pulih tandas rosak di sekolah dan klinik daif di seluruh negara. Pada bajunya untuk huruf